Halo sobat, hal bagus kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengganti mode warna Windows menjadi dark atau gelap di Windows 10 Home. Kali ini kami memakai Windows 10 Home. Bisa dilakukan di Windows yang lain, misalnya profesional atau yang lain. Caranya kita klik kanan pada desktop yang kosong, selanjutnya pilih Personalize. Lalu pilih colors atau warna. Lalu pada choose your color, tab drop down menu. Klik drop down menu maksud saya. Setelah itu pilih dark atau gelap. Tunggu sampai proses selesai, nanti tampilannya akan berubah menjadi gelap seperti ini. Ini gelap semua. Jika sebelumnya light, maka akan terang berwarna putih seperti ini, tapi kalau kita pilih kita mengganti menjadi dark akan menjadi gelap tampilan mode warnanya. Oke, demikianlah video singkat dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa like, subscribe dan komennya. Terima kasih.